Halo semuanya, apa kabar? Welcome to my channel. Kali ini kita dapat tantangan disuruh merubah penampilan. Dari rambut panjang langsung kita habisin menjadi bob gungging dan langsung kita warnain. Dia minta sependek mungkin. Ya, langsung kita potong rata. Peace. Langsung kita dari samping biar dia langsung melihat hasilnya. Nah, kita parting dan langsung kita angkat sedikit. Nah, ambil partingan berikutnya. Bagian samping sebelah kiri sudah selesai. Sekarang tinggal bagian belakang. Langsung kita gunting rata ya, biar nggak capek. Setelah kita gunting rata bagian belakang, langsung kita parting membentuk segitiga terbalik. Kita langsung gunting rata, langsung kita ratakan. Sambungin ke samping. Belum pernah pendek selama hidupnya. Kali ini kita langsung merombak, kita ganti model menjadi bob gungging. Ya, angkat sedikit, ratakan lagi. Langsung ikutin sesuai partingan. Ya, ambil partingan lagi. Kita tarik, langsung kita potong. Nah, tinggal sedikit lagi. Bagian belakang sudah selesai. Sekarang tinggal bagian samping sebelah kanan. Langsung kita potong pendek sesuai kemauan. Ambil partingan berikutnya.
sekarang sudah selesai. Sekarang bagian top kita angkat ke atas, langsung kita potong. Sekarang gunting sudah selesai, langsung kita warnain. Akar cukup disisir saja biar nggak terang di akar, karena kita gunakan warna magenta red dengan campuran 9% langsung. Nah, akar cukup disisir, jangan dikenakan. Nah, kita oles dari belakang campuran 1:1 magenta red plus oksidan 9%. Nah, kita oles dari belakang. Ambil partingan lagi. Nah, kita oles secara merata. Ambil partingan lagi. Warna magenta red bisa mendapatkan warna gelap, bisa sedang, bisa terang, tergantung campuran dan tergantung jenis rambut. Ini nanti hasilnya cukup terang karena campurannya 9%, makanya nggak langsung kita timpa ke akar. Akar cukup disisir. Setelah didiamkan kurang lebih 45 menit, akar cukup kita massage 5 menit, didiamkan 10 menit, bisa langsung kita cuci. Baris lagi kita oles sampai merata. Sekarang tinggal bagian samping sebelah kiri, sama dan sama seperti yang di belakang, kita oles akar cukup disisir.
parkiran lagi. Tinggal bagian atas. Ya, satu lagi. Ya udah. Sekarang tinggal bagian samping sebelah kanan. Kita oles sama juga seperti yang di samping sebelah kiri, langsung kita oles. Akar cukup disisir saja, ya, sampai merata. Ambil partingan lagi. Ya, satu lagi kita oles. Ya. Ya, sudah selesai pengolesan dari belakang, samping, kanan, dan kiri. Sekarang kita tinggal diamkan kurang lebih 45 menit atau 1 jaman. Setelah didiamkan 45 menit atau 1 jam, langsung kita massage akarnya dan didiamkan kurang lebih 10 atau 15 menit. Nah, baru langsung kita cuci. Nah, ini kan udah selesai. Didiamkan. Dan setelah dicuci, inilah hasilnya. Kita keringkan, hasilnya cukup terang tanpa di bleaching. Langsung ganti model, tampil beda. Hasilnya cukup memuaskan. Senang banget. Belum pernah pendek.